Halo semuanya, salam kenal dan selamat datang di channel Rino Jokun. Gimana kabarnya kawan-kawan semua, dimanapun kalian berada, pastinya baik bukan? Dan saya doakan kawan-kawan semua agar sehat selalu ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan hari ini, seperti biasa, kita akan bermain game FIFA Mobile 23 Global Version lagi. Oke guys, tanpa basa-basi cenut-cenut, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Let's go. Oke, di sini kita akan menukar-nukarkan pemain-pemain yang tidak kita butuhkan menjadi koin yang sangat sulit didapatkan di event kali ini, guys. Di sini kita lihat apakah pemain-pemain yang tidak kita pakai bisa dijual ataukah laku dijual. Dan tipsnya buat kalian semua yang banyak mempunyai pemain-pemain 80-an plus ini, saya sarankan untuk sering-sering melihat pasar agar kawan-kawan semua dapat mengetahui kapan pemain yang tidak kalian pakai ini bisa laku seperti ini. Di sini di Maria laku satu, ada yang merah. Dan secepatnya kawan-kawan semua untuk menjualnya. Di sini pemain 60 saya banyak yang laku tapi tidak saya jual karena membutuhkannya di untuk event selanjutnya. Di event permainan tahun ini kalau nggak salah kan. Untuk melengkapi atau menurunkan offer kita. Di sini saya sudah menjual 2. Kawan-kawan semua sering-seringlah melihat pasar atau melihat pemainku ini. Kalau ada yang merah-merah berarti bisa dijual untuk mendapatkan koin yang sangat sulit untuk kita dapatkan di event kali ini. Semalam saya sudah menukarkan 15 kalau tidak salah untuk nambah-nambah poin saya ini. 312.000 poin tadi. Poin-koin maksudnya. Di sini juga ada pertukaran kalau kawan-kawan semua kepepet untuk menukarkan koin untuk membeli pemain atau kurang-kurang sedikit koinnya. Kita tukarkan saja di sini kawan-kawan semua. Kawan-kawan pemain-pemain yang tidak laku. Ini saya menukarkan sekali saja di sini untuk yang 200.000 poinnya saja. Berarti 5 pemain kita tukarkan menjadi 200.000 koin. Oke, sekarang kita akan main 1 lawan 1. 1 kali saja untuk menambah durasi. Oke, kita melawan Manchester United sepertinya. Dengan cup yang lebih tinggi daripada kita, kawan-kawan semua. Oke, apakah kita bisa menang atau kita akan terpongkeng atau kalah sepertinya. Oke, sudah. Ini dia pemain tim lawan, 4-3-3 menyerang. Oke, kita 4-3-3 holding seperti biasa. Karena poin transfer latihan kita kurang, kita belum bisa merombak squad lagi kawan-kawan. Ini dia Bocci long ball, langsung melong ball saja. Tidak ampuh, tidak menemui target. Hakimi, Ken, Messi, Juan Pedegre, Van Basten, umpan lagi Ken, balik lagi ke Amrabat, Amrabat. Bellingham ke sana, tarik lagi ke belakang, segitiga Mbappe, Van Basten coba lewati open fake shoot, aduh, tidak bisa melewati seorang Rio Ferdinand. Oke, kalem lagi, tim lawan mengatur serangan, ayo bertahan, Messi, oke, masih Messi, passing lagi ke Hakimi, kejar Diatio. Oke, tim lawan mengatur serangan. Cantona dibayang oleh Eder Militao. Dia coba langsung saja. Tidak. On point. Oke, kita lanjut lagi.
kita membangun serangan dari belakang, umpan lagi ke Messi di sana, umpan pendek ke Amrabat, Van Basten, nice, open fake shoot dari Mbappe, aduh, tidak bisa melewati Hakimi, bola keluar, lapangan, bola dari tim lawan, lemparan, menuju ke Messi, Messi di sana ke Zidane, Zidane langsung ke depan, Ronaldinho, membayangnya Hakimi, dilewatinya Hakimi, Van Dijk, nice Van Dijk, itu dia Van Dijk guys, Van Dijk yang 108, GG. Messi menuju ke Van Basten, Van Basten, lewati Van Basten, aduh, ah nice, dapat, itu dia golazo untuk Van Basten guys, mendapat bola liar, nice, membentur dari Modric tadi nampaknya, rezeki buat Van Basten 1-0, kita unggul di menit 42. Boci long ball lagi. Oke, Messi. Messi. Mbappe sekarang. Nice. Pas. Aduh. Mengenai dari kiper tim musuh. Tidak apa-apa. Ini dia. Tanduk. Tidak. Hasil. Dan babak pertama telah berakhir. Kita masuk ke babak yang kedua guys. Oke. Kita memulai serangan. Merabat New Kane. Kane Bellingham. Langsung ke Mbappe sana. Nice Mbappe. Dilewatinya. Nice. Balik lagi ke belakang. Nice. Itu dia. Kasih Bellingham. Nice. Gocek. Gocek lagi Bellingham. Itu dia. Dua kali lengceng dari Jude Bellingham guys. GG. Nice. Nice. Pandari Mbappe, Bellingham, gocek lagi, goceknya, itu dia, nice. 2-0, kita unggul di menit ke 51, 52 sekarang. Oke, tim lawan bangun serangan, Messi-nya, oke, kejar dia Theo, balik lagi Messi, menuju ke Ronaldinho, bermain oleh Eder Militao, nice. Itu dia Eder Militao, ah, pelanggaran, berbahaya, berbahaya ini guys. Ronaldo masuk. Kita halangi. Kita halangi dengan Theo Hernandez. Nice. Berhasil. Itu dia. Buang saja. Buang. Nice. Mbappe. Ronaldo. Nice. Masih di kita. Oke. Okay. Amrabat. Kalem. Kalem. Ini dia. Lanjut. Nice. Messi. Coba crossing ke Cristiano Ronaldo sana. Nice. Aduh. Tidak bisa, tim lawan mulai dikuasai oleh tim lawan Peron. Cantona. Sini di Zidane. Ronaldinho beroperasi di sisi kanan atas sekarang. Messi di sana. Bayang oleh Eder Militao. Balik lagi Messi. Apa itu? Nice, itu dia. Masih dikuasai. Nice, Eder Militao. Itu dia Eder Militao guys. GG guys. Tapi kekurangannya sering maju-maju ke depan. Itu dia Cristiano. Nice. Lepas. Coba tembak. Aduh. Masih bisa digagalkan lagi. Dua kali ini. Tadi Mbappe. Sekarang Cristiano Ronaldo. Apa-apa. Kita masih unggul. Messi mengejar. Dari belakang. Ganti oleh Kimi. Langsung crossing tanduk. Nice. Nice Ken. Itu dia. Coba serangan terakhir sepertinya. Itu dia. Tangan terakhir dan gagal. Dan itu dia guys untuk video kita kali ini. Jika kawan-kawan menyukainya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jika kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan, silakan saja ketik di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao. Dadah semuanya.